Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian. Bersholawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu atau berjumpa pada pembelajaran qiraah kitabah untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Kota Gorontalo. Adik-adik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu qiraah wal kitabah. Apa sih qiraah kitabah itu? Qiraah kitabah adalah pelajaran yang mengajarkan kepada kita atau menunjukkan kepada kita terkait bagaimana membaca dan menulis yang berhubungan dengan bahasa Arab. Untuk lebih detailnya, apa itu qiraah kitabah? Qiraah artinya terambil dari bahasa Arab, yaitu qara'ah, yaqra'u qira'atan, atau artinya adalah membaca atau bacaan. Nah, sedangkan kitabah adalah terambil juga dari bahasa Arab, yaitu kataba yaktubu kitaban atau kitabatan, artinya membaca, menulis atau tulisan, ya, menulis atau tulisan. Dari pengertian bahasa dari dua kata tersebut, kita bisa simpulkan bahwa pelajaran qiraah kitabah adalah pelajaran tentang keterampilan dalam membaca dan menulis terkait dengan naskah-naskah atau teks-teks yang berbahasa Arab. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam qiraah kitabah ini begitu penting pelajaran ini. Kenapa? Karena pelajaran ini mengantarkan kita kepada bagaimana cara membaca dengan baik. Bukan hanya membaca, namun juga bagaimana kita memahaminya dengan baik, setiap makna atau setiap kata daripada teks-teks yang berbahasa Arab, khususnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan yang lainnya. Nah, dan juga bagaimana keterampilan kita dalam menulis. Nah, bukan sekedar menulis, kita paham bahwa bagaimana cara peletakan setiap hurufnya atau setiap kalimatnya. Nah, bagaimana cara memperindah tulisan kita. Oleh karenanya, dalam pelajaran qiraah kitabah kali ini, saya akan memberikan bagaimana cara membaca dengan baik dan cara menulis dengan baik terkait dengan naskah-naskah Al-Quran. Baik adik-adik yang dimuliakan Allah, para pencinta Al-Quran, para pencinta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para pencinta bahasa Arab. Nah, mari kita mulai pelajaran kita, yaitu materi yang pertama. Yang pertama adalah kita belajar al-qiraah, artinya bacaan. Nah, qiraah artinya bacaan. Nah, dari sini ada perintah, yaitu bacalah bait syair di bawah ini dengan intonasi yang baik. Nah, oleh karenanya, mari kita ikuti bersama dan adik-adik mencontohkan apa yang Ustaz atau saya bacakan pada kesempatan kali ini. Mari kita baca bait syair berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam. فليس المرء يولد عاقلا
sallam falaisal mar'u yuladu aliman. Baik, kita lanjutkan. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Ustaz ulangi. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Kita ulang dari awal. Silakan dicontohkan. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Nah, kita lanjutkan ke bait yang kedua, yaitu silakan diperhatikan. Fa inna kabirul qaumi fa inna kabirul qaumi la ilma indahu fa inna kabirul qaumi la ilma indahu sadirun idzal taffat alaihi mahafilu sadirun idzal taffat alaihi mahafilu. Nah, ini kita selesai membaca bait syair. Nah, perlu saya jelaskan untuk adik-adik sekalian bahwa membaca naskah seperti ini atau bait syair seperti ini ataupun naskah-naskah yang berbahasa Arab seperti itu hadis, syair-syair ataupun yang lainnya, ini berbeda cara membacanya dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, kita dituntut atau diupayakan dengan iramanya atau disebut dengan tartil. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Membaca Al-Quran. Namun kalau membaca teks berbahasa Arab atau naskah-naskah berbahasa Arab ataupun hadis-hadis Rasulullah, itu tidak dipakai atau tidak memakai murattal atau irama. Namun dibaca seperti yang saya contohkan tadi. Ya, dibaca seperti bagaimana kita atau seperti orang ceramah atau sedang berpidato. Nah, saya ulangi sekali lagi biar adik-adik lebih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Fa inna kabiral qaumi la 'ilma 'indahu saghirun idzal taffat 'alayhi mahafilu. Ah, itu cara membaca atau intonasi dalam membaca naskah-naskah berbahasa Arab seperti halnya syair yang kita pelajari hari ini. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya insyaallah adik-adik sekalian sudah bisa memahami bagaimana membaca dengan intonasi yang baik. Nanti banyak-banyak diulang. Selanjutnya mari kita memahami bait syair yang telah kita bacakan tadi. Ya. Hayya bina nafham. Mari kita memahami dan merenungi bait syair tadi. Nah, dengan mengetahui maknanya. Kita lihat. Ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Ta'allam, belajarlah. Nah, di sini kita dituntut belajar. Belajarlah. Karena tidak ada seorang pun yang lahir atau dilahirkan ibunya dalam keadaan
dia langsung menjadi alim. Apa itu alim? Langsung jadi pintar. Nah, tidak ada seorang bayi yang dilahirkan langsung bisa bermain medsos misalnya, ya. Atau tidak ada seorang bayi yang dilahirkan langsung bisa membaca misalnya. Adapun kalau itu kita temukan di kehidupan ini, berarti itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bait yang pertama atau pemahaman yang kita bisa ambil dari bait yang pertama. Ta'allam, kita disuruh belajar, ya. Sebagaimana hadis ataupun riwayat wahyu yang diturunkan Allah pertama kali, ayo adik-adik di mana? Ah, benar sekali, di Gua Hira, ya. Di Gua Hira Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Apa bunyinya atau surah apa? Ah, benar lagi, surah Al-'Alaq, ya. Ayat yang pertama sampai yang kelima, ya. Iqra, bacalah. Nah, disuruh membaca. Ketika kita banyak-banyak membaca, banyak mengulang, dan bukan cuma sekedar membaca, berusaha memahaminya, nah, tentunya kita akan mendapatkan hikmah yang besar dari bacaan yang kita baca. Nah, yang dimaksud bacaan adalah bacaan yang bermanfaat. Jangan baca komik, ya. Nah, itu maksudnya. Baik. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Nah, berbeda. Ya, kalau kita mempunyai ilmu, nah, tentunya kita bisa bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini maksudnya. Selanjutnya, fa inna kabiral qaumi la ilma indahu. Meskipun dia seorang bangsawan atau seorang yang terhormat atau seorang tokoh masyarakat, namun tidak punya ilmu, nah, apa yang terjadi? Sadirun, sadirun idzal taffat alaihi mahafilu. Kecil dia terpandang ketika dia berada di majelis. Apa itu majelis? Pertemuan-pertemuan atau terkait acara kegiatan membahas tentang ilmu, majelis ta'lim, ataupun dia berada di tengah-tengah orang banyak, ya. Dia tidak dipandang ketika dia tidak punya ilmu. Coba kita lihat contoh Ustaz Abdul Somad, ulama-ulama kita yang lainnya, ya, para habaib, itu ketika mereka datang dihormati, ditempatkan di depan karena mereka punya ilmu. Yang orang hargai itu adalah ilmunya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh karenanya, adik-adik harus banyak belajar, banyak membaca, agar kedepannya kalian bisa berguna bagi masyarakat, bagi orang banyak, dan terutama bagi keluarga adik-adik sekalian. Baik, selesai kita memahaminya, maknanya, mudah-mudahan kita jadi perenungan kita bersama. Selanjutnya, kita masuk pada menulis. Hayya bina naktub. Mari kita menulis. Nah, sebelum adik-adik menulis, terlebih dahulu adik-adik harus menyiapkan yang pertama adalah buku gambar. Yang kedua adalah gunakanlah pensil. Kenapa menggunakan pensil? Menggunakan pensil agar supaya adik-adik mudah dalam menghapusnya ketika keliru atau salah dalam penulisan. Nah, selanjutnya, mulailah dari kanan ke kiri. Nah, sebagaimana halnya Al-Qur'an, tulisan Al-Qur'an dari kanan ke kiri. Berikutnya, tulislah hasil karya adik-adik atau tulislah karya adik-adik sekalian dengan serapi mungkin dan seindah mungkin sesuai dengan kemampuan adik-adik sekalian, ya. Berikutnya adalah setelah selesai ditulis, simpanlah di tempat yang layak. Nah, sebagai tanda bahwa adik-adik memuliakan bahasa Arab, ya. Apalagi yang ditulis nantinya, ini ke depan kita akan belajar menulis ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi. Nah, harus ditempatkan di tempat yang layak, ya. Di tempat yang tinggi sebagai tanda kita memuliakan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, berikutnya, setelah selesai semua adik-adik tulis,
maka hasil karyanya adik-adik dikirim ke grup WhatsApp pembelajaran kita dalam bentuk foto, ya, biar nantinya hasil karya adik-adik sekalian saya akan berikan penilaian, ya. Silakan tunjukkan bakat adik-adik sekalian dalam menulis bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan banyak latihan adik-adik bisa lancar menulis bahasa Arab, ya. Bahkan nantinya ketika kita belajar ini makin mahir dalam menulis, tanpa perlu melihat teks adik-adik sudah bisa menulis bahasa Arab tanpa harus melihat teksnya. Oke, itu untuk trik selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat adik-adik saudara kalian, dan terutama bermanfaat juga buat saya. Dan semoga kita sekali lagi selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.